Wah, Ultraman URB Dark, kau ternyata jahat. Kau telah menjebakku di sini. Aku memang Ultraman URB Hitam. Aku adalah penguasa kegelapan. Ternyata selama ini kau bergabung dengan si filial jahat ini. Kamu ketipu ya, Spider-Man. Bos, kita apain dia sekarang? Dia ini adalah temannya Ultraman Zero. Jadi kita bunuh dia. Carikan aku batu. Aku akan memukulnya pakai batu. Waduh, jangan lakukan itu. Tolong, tolong aku, tolong. Baik bro, aku akan carikan batu. Aku harus cari batu besar di mana nih? Sepertinya aku mencari batu di tengah laut. Di pinggir tidak ada. Wah, ini batunya. Berat banget. Bro, ini batunya berat banget. Lempar si Spider-Man ini dengan batu itu, cepat. Jangan, tolong, tolong. Baiklah bro. Dia sudah mampus nih bos. Bagus, bagus. Spider-Man, kawanku. Aku tidak akan bisa melawan mereka sendirian. Aku harus minta bantuan nih sama para Ultraman. Anak-anakku, dengarkanlah dengan baik-baik. Kita harus berlatih lebih giat lagi karena musuh sudah semakin kuat. Jadi kita harus lebih kuat lagi. Benar ayah. Kita harus latihan lebih kuat lagi untuk melawan para monster yang jahat-jahat itu. Ultraman! Ultraman! Tolong aku! Ultraman! Wow! Ada apa, Hulk? Kau tergesa-gesa banget. Ya, ada apa, Hulk? Pasti terjadi sesuatu ya? Ya, Spider-Man temanku kayaknya dibunuh sama Belial dan URB Dark jahat. Waduh, URB Dark, Ultraman Zero, kamu bisa menyelamatkan Spider-Man? Aku gak yakin ayah, tapi akan aku coba. Aku akan melawan mereka. Wah, itu seperti temanku, Spider-Man. Ini ulah Belial dan Ultraman URB Dark. Rasakan ini, Belial. Tidak. Siapa nih yang menendangku tiba-tiba? Hei, kalian. Kalian telah menganiaya Spider-Man temanku. Apa salah temanku? Wah, Belial, kau tidak apa-apa? Aduh, sakit banget, bro. Aduh, balaskan ini. Sakitku ini. Okey, baiklah. Berani-beraninya kau datang ke sini. Kau ingin menyetor mautmu ke sini? Aku tidak peduli dengan mautku. Aku akan menyelamatkan kawanku Spider-Man. Baiklah, kalau begitu, rasakan pukulanku ini. Aku dilawan gitu loh. Sepertinya aku selamat datang. Berani-beraninya kau menendangku, Ultraman Zero, dari belakang. Ternyata selama ini kau telah mengkhianati kami, Ultraman URB Dark. Banyak omong kau ya. Sini kau maju. Baiklah, akan ku laser juga kau. Rasakan kekuatan laserku. Mampus kau, Ultraman URB Dark. Spider-Man, maafkan aku terlambat.
sepatunya susah banget. Iya. Spider-Man, bertahanlah. Aku harus menggalinya nih. Semoga dia masih hidup. Coba aku dengar detak jantungnya. Tidak. Spider-Man. Oh no. Kau pergi meninggalkan kami terlalu cepat. Spider-Man, kawanku. Spider-Man, kawanku. Jangan tinggalkan aku. Spider-Man. Sudah Iron Man, ini sudah takdir. Ayo kita harus segera menguburnya. Wah, kawan-kawan, ada suara tangisan. Dari manakah asalnya itu? Ayo kita coba lihat. Ada orang yang berduka nih, siapa ya? Wah, itu seperti acara pemakaman, teman-teman. Lihat. Wah, ternyata Spider-Man yang meninggal. Halo kawan-kawan, kenapa Spider-Man kawan-kawan? Waduh. Halo Tratois, Spider-Man meninggal nih. Aku sangat sedih. Iron Man juga sangat sedih. Bobo Boy sedih. Ultraman Zero sedih. Aku tidak mau kehilanganmu Spider-Man. Ya, aku juga. Paman, Paman Spider-Man. Teman-teman, kita harus segera menguburnya supaya auranya tenang. Wah, kasihan banget Spider-Man, teman-teman. Waduh, ayo kita kubur, teman-teman. Aku juga akan ikut menguburnya. Wah, selamat jalan Spider-Man. Semoga kau tenang di sana. Semoga arwahmu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.